dorong dipasang. Ya, bidai mang rabi serek. Terus rewelnya mulu kamera aku gitu. Ngopo kutu masa lalumu? Oh, para di mayu, kayu bareng-bareng yuk. Kekalahanku. Hah? Nanti aku. Oh. Pidapit, pi Mas Yun, kilo Mas Yus, Mas Yus Wanda ada apa rabi dari yo apa Mas maksudnya Mas? Ngabari dadak Mas, gak enak lagi kabari lang ini, gak enak prepare blas ya. Mas kalau bukan jodoh terus dihamili biar jadi mata nih pite. Tenang. Sing nikah tuh kakak ya, sing tunangan tas di ngepet ngawur pacar terus pacarmu terima ada Mas David dulu terus pacarmu terimaan Mas David dari yuk ini ta gini teman-teman akui sadar diri teman-teman karena lagu kalah kemarin kan kamu nanti kalian nanti kalau misalkan udah nonton videonya di situ nanti ada partnya Vida itu nangis sebenarnya dia itu berat meninggalkan aku itu berat sebenarnya cuma keterpaksaan dia mungkin menerima masa lalunya dan di situ aku udah nggak bisa berkomentar apapun ya udahlah aku bilang ke dia kalau ya udah kalau itu mau kamu kalau itu keinginanmu kalau itu keputusan kamu yang penting kamu bahagia ya Fit nggak apa-apa aku bisa untuk melupakan pelan-pelan aku bilang gitu terus Vida nangis habis itu aku dibilang gini jangan di sini kalau nangis nanti di waktu syuting aja nggak apa-apa biar ngenal lagunya gitu opo anane tomponan luwe kekuranganku ojo dadi pepalang atimu semono kota suun ngancani aku sayang iki tulus ora semu katanya mirip yo moso ndang dikat dari tonggo kupet ini mas Mas Yuwan tak mau nih mas masalahnya bukan bukan karena itu dia itu lebih memilih, dia lebih memilih masa lalunya lebih memilih masa lalunya wes aku inrimo mas aku inrimo wes tau sampai sampai kemeringat loh mas aku tulah sampai de sebenernya aku apa sih sebenernya live iki kok teringat lagi karena emang mau lo yang ngono kok mas mancok diundang free nggak apa-apa tak tekani rek misalkan gue tidak undang ya apa mas gimana eh juga dan tiga pet dari tanggaku ya lah arahnya milih masa kalune lo ya piye juga enak tak aku mas sadar diri aku mas ya apa? Di, masih nunggu. Nunggu lek. Ayo, metu. Jenny, kenapa Jenny? Kamu kok seneng banget kayak ketawamu itu? Kenapa Jenny? Jen, kamu dikirain cewekku Jen sama Vida, Jen. Wah. Apa aja ta Vida iki? Ndelok cewek kabeh iki ceweke Mas David kabeh iki. Yo gak ta. Ya apa sih Vida iki? Yo.
jangan seperti itu, Fit. Tolonglah. Gak apa-apa. Apa sing cewek Mas David di antara 2000 wanita yang menonton ini? Hai Kak Alo, dong. Aku elek Mbak David gak gelem. Eh. Cok ngono kan. Kamu tuh cok koyo ngono jen tenan iki jen. Aja koyo ngono jen. Aja dibaleni maneh omongan ngono ku jen. Tenan iki. Tidak wae kowe. Yen nahire fitah Kamile bali neng mantane. Fred, tapi juga ada yang bisa. Fit, rumah Nawit. Fit, opo ora kelingan. Wingi genggam tanganku. Curhat tentang mantanmu neng saiki malah ninggal aku. Lanjut Lali. Aku pamit Mas David. Ngomongin mau aku mau nyebut jeneng gak sanggup. Ya wis. Oh. Aku pamit sayangku, tak coleh genggamanku. Matur suwon uwes mayungi terse udanku lan ngancani kesepian kuingi. Terus nggo ngopo Fit, aku ngancani selama iki. Yen akhire kowe milih bali neng mantanmu. Fit, mangan besok coba menonton channel Rumah Musik kita. Kita duet lagu Kalah. Gimana? Sepil liriknya dong. Sekomangan nganti nurut cowone dalan, tak turuti berharap iso duweni, wis tak korban ke waktuku. Isewae kalah karo mantanmu. Evit, lanjut no. Apa yang mau? Tak gede nero. Macet aja ya? Nggak. Usahamu gua aku raiso ganteni dek neneng hatiku. Ngapurane sayangku, tetap masa laluku. Terima kasih. Kutume awakku sing tetep pilihanmu. Ngopo kutu masa lalumu. Lanjut Novit. Apa lanjutannya? Wes, sudah mbuh iki antara salting ngambe anu karo Lali. Kan. Wis mencoba melupakan kan dia kan. Cengkok yo ngomong sombong-sombong masuk yo kok Marcelino ya anjir. Pokoknya video udah punya iya aku tahu dia udah punya cowok makanya rilis lagu Kalah itu emang aku kalah sama dia udah. Aku kalah sama masa lalunya dia udah. Aku menerimanya semuanya kok. Tenang aja. Salting biasanya kangen gitu. Oh, ora kelingan Fit.
Winging rangkul awakku. Curhat tentang mantanmu neng saiki malah ninggal aku. Piye to fit fit. Jangan lupa teman-teman ya, besok ada partnya video nangis dan itu sebenarnya berat sih. Aku tahu dia tuh sebenarnya berat, cuman ya udah, dia mungkin juga harus menerima suatu keadaan, situasi keadaan. Jadi bisa nggak bisa ya harus dilakukan dan harus dilewati biar nggak ada sedih-sedihan lagi untuk kedepannya, ya kan? Ini enak efeknya. Jangan lupa menonton ya besok di channel Rumah Musik Kita, guys. Ada dua terbaru, kita berdua judulnya Kalah. Oke, jangan lupa menonton dan dinyalakan loncengnya ya. Oh, pas ganti HP lah ya, iso. Ayo, iso. Nanti. Nah, oke. Oke, guys. Sudah ikutin apa kataku, teman-teman. Aku gini, dia bilang gitu. Kamu mau kemana? Apa yang ngewangi buku kene ngoma repot aku. Nah, iya udah ya udah sehat selalu ya Vida. Oke. Ya, jangan sedih-sedih lagi, kamu harus bahagia ya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya besok jangan lupa tonton Vida nangis pokoknya. Coba nonton ya teman-teman besok jam 4 sore di channel Rumah Musik Kita. Betul. Bye-bye. Betul. Assalamualaikum ya, sehat selalu ya. Lah, Bismillah, tak mau ini. Sini nih besok jualin dulu. Dari de nangis neng kono video kui. Mbok nangisnya perkara apa? Aku gak paham ya ini nih. De video kui dia wis bener-bener koyo lagu kui. Digaya de banget jar ini. Cuman aku yang ngerasa lagu kui yang aku juga. Soalnya kan sebenarnya sing kalah nek ono aku. Cuman dia tuh mungkin berat aja sih itu. Jangan lupa buat teman-teman semuanya besok sore nonton di Rumah Musik Kita aku dua sama Vida yang berjudul Kalah. Sekomangan nganti nurut dawane dalan. Tak turuti berharap iso duweni. Lagu tulus. Apa ini tomponan luweh kekuranganku. Ojo dadi pepalang atimu. Hosono ko tak suwon ngancani aku sayang iki tulus ora semu. Jangan lupa yang belum follow Instagramku silahkan follow teman-teman. Kita semua teman, kita semua saudara, kita semua keluarga. Saya selalu buat kalian semua yang udah nonton, semoga dari kalian semuanya menyenangkan dan berbahagia selalu. Aku David mau live off live dulu ya, soalnya udah sore, aku keringetan banget lagi, udah berkeringat banget ini. Nanti insya Allah aku bakal sering live IG, misalkan live IG itu rame terus aku seneng sih. Kalau misalkan live IG-nya cuma sepi, nonton cuma 50-60 itu kayak gimana gitu teman-teman. Terus gak ada yang komen gitu, kayak aku live kayak ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi misalkan next aku live rame terus banyak yang komen, aku bakal live terus setiap hari. Saya selalu buat semuanya ya. Maaf jika ada kurang atau salah ngomong di live gua sore ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum, saya selalu buat semuanya. I love you.